Ada Baki juga. Kita lihat mulai bergerak cepat sekali para pemain dari tim Alter Ego. Gak pikir panjang dari seorang Reforcy. Benar-benar di-respect habis-habisan. Cut yang sepertinya akan tumbang juga. Tangan Tupai dan planting sudah dilakukan. Bagaimana Neural Tap pun akan memberikan informasi Reforcy dengan Baki. Bermain di dalam smoke. Reforcy sudah siap dengan ultimate. Nyaw! Gak dapetin kill. Showstopper sudah memang dibuka lebih tepatnya. Reforcy tidak mendapatkan kill. Namun lu bisa lihat Red begitu cepat sekali berjalan. 2 melawan 3 sekarang. Oh, misalkan pemain saja terkena ding tadi. Dan ternyata terkena flash juga. Oh my god. Bagaimana bisa Goten mampu mendapatkan kill tersebut? 1v1 situation. Sekarang spike-nya terbuka sekali. Dan Goten kuat kill. Gue butuh replay. Bagaimana Goten bisa mendapatkan kill-kill tersebut, Bert? Kill limit tadu paling penting itu. Jadi one versus one. Gue ngeliatnya tadi cuma yang kena ding doang. Kan nge-treatin di daerah belakang side. Iya. Well play juga karena trash. Dan dapat senjata, kill orang yang di atas box. Ini nih. Ini tuh, one tap. Terus ini, penting banget. Itu paling penting, coy. Ini udah lagi kena flash loh. Ini lagi 1v1, abis itu jadi 1v1. Telur, hari Bani makan telur, telur, hari pala Bani telur.